Nah, pemirsa semuanya, kali ini saya mau review Mikako, ya kan? Makanan ringan ataupun jajanan ringan juga. Nah, Mikako ini ada 5 alvarian, cuy. Ya kan? Wah, ini Mikako ini jajanan atau makanan ringan yang kekini-kinian atau yang dibilang adalah makanan yang baru. Nah, jangan lihat dari apa ya namanya kecilnya, cuman rasanya wah ini bisa nendang banget cuy. Di sini ada Mikako rasa ayam bawang, ada lagi Mikako rasa spicy smoked beef, wah di sini lagi rumput laut, sini rasa bawang, satu lagi yaitu rasa sambal balado cuy. Waduh, terus gambar-gambar juga unik, terus bikin selera juga, terus apa ya, kemasan juga luar biasa bagus banget cuy. Mikaku ini luar biasa banget, dan ada MUI juga, semuanya ada MUI cuy, jadi ada izin juga dari DPKS, jadi nggak sembarangan cuy jajanan ini. Nah, penasaran. Nah, terus setiap kemasan atau setiap rasa itu macam-macam berbeda bentuknya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini tuh, kayak gini juga, kayak gini dan kayak gini. Wah, penasaran nih pemirsa semuanya ya kan. Nah, nanti kita cicipin satu persatu rasanya gimana cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya Kim Fendisher. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. COVID menarik dan terbaru dan terupdate. Nah, pemirsa semuanya pada tahu nih, di video ini saya mau review makanan ringan ataupun jajanan yang kekinian cuy. Aduh, ini bisa anak kecil, dewasa, remaja, terus kakek, nenek dan semuanya, dan pencinta jajanan-jajanan yang luar biasa. Nah, apa sih pemirsa semuanya penasaran nih, iya kan? Yaitu nah, Mikako. Lucu ya dari namanya Mikako. Dari namanya juga unik, terus bentuknya juga unik ya kan, di dalam-dalamnya semua kemasan ataupun di dalamnya tuh bentuknya macam-macam cuy. Ya kan, nanti kita review satu-satu juga, rasanya berbeda-beda cuy. Terus gambarnya juga beda-beda cuy. Ya kan, unik banget. Jadi ini kita mau makan pun jadi gimana gitu, kita eman-eman gitu ya, buka enggak ya bukanya, karena unik-unik tuh gambar-gambarnya, terus warna-warni juga cuy. Aduh, penasaran ya, ada rasa ayam bawang, ada rasa bawang doang, ada sambal balado, ada spicy smoked beef, ada rumput laut. Nah, pemirsa semuanya mau coba yang mana dulu cuy? Kita nyoba yang spicy dulu ya. Nah, ini dari gambarnya ini unik ya kan, kita ngelihat juga benar nggak dari gambarnya kayak gini, isinya sama nggak. Biasanya kadang-kadang gambarnya kayak gini bentuknya berbeda cuy. Kita buka cuy ya. Oh, cobain, ini adalah spicy smoked beef. Nah, bentuknya apa, gambarnya kayak gini cuy ya. Nah, kita lihat. Nah, berarti benar cuy, tuh kayak gini cuy ya kan. Tuh sama. Jatuh cuy. Enak cuy. Tuh. Nih. Kita cobain yang rasa ayam bawang. Bentuknya kayak gini, panjang-panjang ya, atau kayak gini lah ya, ini bentuknya panjang-panjang, bener nggak? Ya, kita coba cuy, bener nggak cuy? Bentuknya gini ya cuy, gambarnya cuy. Nah, kita coba, kita lihat. Oh iya, sama cuy, ayam bawang. Enak banget cuy, mantap cuy. Meskipun harganya murah,
tapi rasanya nggak murahan cuy. Enak banget cuy. Ini nggak di tenggorok tuh nggak sakit cuy. Ini buat lauk juga bisa. Cemilan juga bisa. Wah, lengkap cuy. Kita cobain lagi yang rumput laut ya. Cobain cuy. Kita harus wajib coba nih ya. Gambarnya kayak gini cuy ya. Kita lihat isinya cuy. Sama cuy. Wah, berarti ini nggak bohongan cuy. Rumput lautnya terasa cuy. Enak. Cobain lagi. Mie kalkul rasa ayam bawang. Rasa bawang. Tadi rasa ayam bawang, sekarang rasa bawangnya. Kita cobain cuy. Gambarnya kayak gini cuy. Kita lihat isinya cuy. Sama persis. Sama cuy. Rasa bawang. Rasa bawang tuh ada manisnya juga cuy ya. Apakah ini benar bawang? Mungkin di mix lagi cuy, jadi rasa bawang itu nggak terasa cuy. Nah, kita coba lagi yang Mikako rasa ayam balado, ayam balado, rasa sambal balado cuy. Kita coba cuy. Gambarnya kayak gini. Kita lihat isinya. Sama cuy. Makan lagi. Pedesnya terasa cuy. Nampol. Gila, mantap tuh. Jadi pemirsa semuanya, terserah mau milih yang mana, mau rasa ayam, mau rasa bawang, mau rasa sambal balado, terus rasa ayam bawang ya, terus rasa rumput laut, satu lagi rasa spicy smoked beef. Nah, permintaan semuanya terserah bebas memilih yang mana sih. Nah, terserah bebas. Oke, sekian dari saya sudah review Mikako. Ada 5 alvarian cuy. Nah, terserah pemirsa semuanya milih yang mana. Mau yang pedas, mau yang asin, mau yang renyah, mau yang manis. Nah, bebas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe saya. Like, comment, dan share juga. Terima kasih yang sudah nonton. Menyempatkan nonton video saya juga. Terima kasih banyak juga. Dan terima kasih yang sudah komen juga. Terima kasih buat semuanya. Oke. Next video selanjutnya buat pemirsa semuanya, nanti kalau misalnya ada makanan, minuman ataupun apa, tempat-tempat rekreasi ataupun apa yang belum saya jamahi atau belum saya tempati atau saya belum pernah ke sana, di DM aja di Instagram saya Kim Van Diesel atau di video saya di komennya. Mas, review minuman atau makanan, mas, tempat ataupun apa boleh juga, ataupun boleh dibacakan tarot. Artis siapapun boleh, bebas. Oke, sekian dari saya. Next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.